Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kewaspadaan tentang kepemilikan senjata api, Polres Batubara melalui Kasipropam memeriksa ratusan pucuk senjata api yang ada di wilayah hukum Polres Batubara di lapangan Apel Mapolres Batubara, Sumatera Utara. Pemeriksaan senjata api yang dilakukan meliputi surat izin kepemilikan SEMPI serta kebersihan senjata, juga jumlah peluru yang ada. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, pemeriksaan senjata api di kalangan anggota kepolisian adalah hal yang rutin dilakukan oleh Propam Poldasu setiap 3 bulan sekali. Termasuk pemeriksaan kelengkapan anggota, salah satunya itu senjata api. Ya, senjata api ini per triwulan tuh ada ya pengecekan dari satuan atas, yaitu dari Polda, Propos Polda, itu keliling ke Polres-Polres. Nah, tadi kita jadwalnya di Polres Batubara. Tentunya Polres Batubara ya dengan personil semua yang memakai senjata dilakukan pemeriksaan. Ya, syukur alhamdulillah hasil pemeriksaan ya cukup bagus ya, cukup bagus. Kelengkapan senjata apinya lengkap dan dokumen surat izinnya juga masih hidup ya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.